اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين tengok dah dalam kitab saya ni ni kitab hok ni tak sama ni tak cita ke Bismillahirrahmanirrahim. Buat tengok depan mula-mula selalu. Kita tak biar di kulit. Kata muallif rahimahullahu taala, kitab ni dia kata ini risalah yang amat kecil. Yang dinamakan dia dengan Faridatil Faraidi fi ilmil aqaidi. Ha, tu dah. Ini risalah, ini sebuah buku, satu buku yang kecil, dia kata. Risalah. Buku yang kecil tapi risalah apa tu? Yang amat kecil. Saya salah. Yang amat kecil. Satu risalah yang amat kecil. Asal risalah tu pun kecil dah. Kecil dah. Dia tak ada yang sifat lagi. Si risalah yang amat kecil. Yang sangat halus. Sangat kecil sangat. Maksud kecil ni kecil isi isi pembahasan lah. Kecil pembahasan. Maknanya tulisan dia tu, isi dia tu sikit je. Tapi di segi kandungan makna rahsianya tu banyak. Banyak kitab dia tu. Faridah ni tak dah, dah lah. Tu. Kalau di tanah Melayu kita, kitab ni setengah daripada kitab yang yang tidak habis-habis orang hidup sentiasa mengaji kitab dia. Walaupun dulu tengok ke, di segi pembahasan Usuluddin lebih kurang ya dengan kitab yang lain. Ada kitab lain-lain sama dengan dia, banyak juga kitab pembahasan ilmu Usuluddin, tapi kitab ni ni setengah daripada keberkatan musannif sama. Lagi pula isi kandungnya keikhlasan dia, Allah Taala bagi berkat kitab ni. Kalau kita klik rumah esok, boleh nak ngajar kitab ni. Sekuat-kuat orang akan hadir untuk mengaji dan pengajian kita ni 50 tu ke atas biasa. Atau 50 ke atas tu biasa. Jadi keberkatan musannif juga. Satu, satu, dua, satu tu banyak lagi lah setengah masjid besar tu. Jadi kitab ni orang hati rasa nak mengaji dengan dia. Tu. Lepas tu kanungnya dia isi uslub dia pun tak payah. Lain dengan Baqaratul Amani tu beza banyak lah. Kitab Faridah ni jadi mudah, sederhana isi kandungnya. Kata payah sangat tak? Atau mudah sangat sampai ke jemu? Jemu pun tak juga. Cuba tengok lah, nanti tengok insyaAllah pembahasan dia. Risalah yang amat kecil yang dinamakan dia akan risalah tu. Yang dinamakan dia akan risalah ni dinama dengan Faridati. Baca Faridati tak pun jadi majrur lah. Bagi dengan yang dinamakan dengan Faridatil Faraidi. Kita baca dengan cara nahu. Tapi kalau Faridatul Faraid tak apa, kosat lah Fadio. Jadi satu nama alam bagi kitab, menjadi majrur pun tak apa. Dinama dengan Faridatil Faraid. Faridah ni satu permata. Faraid ni jamak daripada Faridah tu, beberapa permata, mutiara, mutiara. Faridatul Faraid, yani satu mutiara daripada beberapa mutiara, mutiara. Ilmu Usuluddin banyak orang mengarang kitab. Tapi tiap-tiap ilmu Usuluddin, tiap-tiap karangan ilmu Usuluddin tu dikatakan sebagai
mutiara-mutiara. Kalau kita mahu mengaji kitab tu, itu satu mutiara. Ini satu kitab ni, satu permata. Tapi musannif kata kitab dia ni salah satu daripada permata juga, daripada beberapa permata tu. Tu Faridah, Faridah. Tengok orang tak nama dia Faridah. Macam mana kan dah? Faridah, Faridah, Faridah. Orang dulu dia tak lagu tu, yang mengaji Faridah, dia pahal usul dengan Faridah, dia bini. Bila, alhamdulillah, dapat ilmu usul ni, lepas tu kahwin. Boleh dapat anak perempuan, tak nama Faridah lalu dah. Faridatul Faraid. Lepas tu boleh anak yang keluar laki-laki tak usul ni. Dia kata, tak sama ya. Dah salah lah, kat tak. Tapi sudah tak penawar lah dah. Lama dah tak yang ketiga tu penawar pula. Tak nama lain lah. Tu kalau musalli tu boleh duduk lagi. Nama lagi musalli orang yang sembahyang lah. Sembahyang. Tu. Maka dia kata Faridatil Faraid. Han keadaan kitab Faridatil Faraid ni sabitan, sabitatan, sabit ia pada fi bayani ilmil aqaidi, pada menerang, menyatakan ilmu-ilmu aqaid, ilmu yang bicara tentang pegangan hati, ilmu aqaid. Tu gana tu eh, ada lagi mabuk ke? Gana tu apa eh, apa eh, insyaAllah. Habis itu. Maka niat ngaji kitab ni ngaji insya-Allah niat niat selalu dah. Insya-Allah aku niat ngaji kitab ni setengah daripada aku nak menghilangkan kejahilan aku, lagi pula aku akan menyampaikan, menyebarkan kitab ni pula lepas pada ni. Boleh ngajar kitab ni. Sekurang-kurang duduk masuk kampung kita tu ngajar kitab besar-besar tak level. Kitab 2-3 tu boleh baca. Boleh baca Faridah apa. Kitab ni tak ada. Duduk Mesir ke boleh baca Faridah boleh. Tak ada apa dah. Tak apa dah. Tu dia kata pada bicara ilmu tauhid. Tu salah satu daripada nama ilmu akidah ni. Pada bicara, pada membincang, membahas, membicara, menerang ilmu tauhid. Itu satu nama bagi ilmu aqaid. Ilmu aqaid pun nama dia, ilmu tauhid pun dia, ilmu usuluddin pun dia. Tu fiqhul akbar pun dia. Tila kak. Banyak lagi lah nama dia pada bicarakan ilmu tauhid. Iaitu ilmu tauhid tu apa? Ilmu usuluddin, ilmu pokok-pokok agama, ilmu humi-humi agama, dasar-dasar agama, usuluddin. Itu asal ilmu tiang-tiang agama. Kalau kiranya agama kita tidak ada humi, tidak ada asah, maka akan runtuh juga agama orang itu. Orang Islam kalau tidak diasahkan dengan akidah yang betul, maka akhir akan runtuh juga dia tu. Maka di sini tak nama ilmu usul, usul din atas madhab Imam Ash'ari yang kata. Keadaan ilmu usul din ni berlaku atas mazhab, atas jalanan bagi Imam Ash'ari, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Ini misalnya kata dia nyata depan lagi dalam kutubah dia tu, dia pesorehkan, dia kata Ash'ariyatal Mashrabi Malayuwiyatal Ma'rabi Fataniyatal Ibarati Bayaniyatal Isyarati. Dia boleh kutubah dia depan lagi. Dia nyata kata dia tu berakidah Ash'ari, Ash'ariyah. Kita kena wani juga lah. Pelik pun jadi wani juga untuk nak menyatakan sikap kita tu. Kata Ana ni Ash'ari. Ni tak wani juga weh. Sekarang ni tak wani. Tu. Kita ke saya pun berakidah Ash'ari. Al-Ash'ari. Rahimahullah ta'ala. Berhimpun padanya. Yalah tak? Terhimpun ke berhimpun? Kitab saya ni ber tak apalah tu dah. Menuskor dulu lagi ni. Tu
berhimpun, yang ini terhimpun padanya, pada risalah yang kecil ni, yang mak kecil ni, terhimpun dan berhimpun, terkumpul beberapa banyak akidah, beberapa banyak pegangan-pegangan hati. Banyaklah kitab ni ada sebut. Cukup dah. Ulama kata cukup dah untuk melepaskan seorang daripada fardu'in tentang Asruddin, cukup ngaji Faridah pun ada dah. Kerana kandung habis. Kandung habis sam'iyat lah. Buat semua dia pergi bicara dengan kitab Faridatul Faraid. Dia kata. Maka dia kata, beberapa banyak akidah, banyak pegangan hati. Dan beberapa banyak masalah, atau pada beberapa banyak akidah ni. Jadi berhimpun padanya juga beberapa banyak masalah. Beberapa banyak masalah yang terdapat. Telegram tu ada tak? Tak ada dah. Dan beberapa banyak masalah. Sekat tu je. Habis. Kitab ni hubung lagi. Yang terdapat tiada bagi tiap-tiap orang yang mukallaf daripada mengetahuikan dia dan etikotkan dia. Mana tak apalah tu. Beberapa banyak masalah. Masalah, masalah. Jadi masalah akidah juga. Masalah, masalah. Ini masalah akidah. Kitab ni tak bahas dah tentang fiqh, tasawuf. Tentang akidah ya. Oh, yang kata himpun. Sekat tu dah. Pakar mulai tu dah. Himpun hamba. Yang kata himpun, himpunan. Himpunan, himpunan ni maknanya benda yang dihimpun. Benda yang dihimpun, himpun ni benda yang dihimpun kena kepada mu'allaf tu. Adapun musannaf ni mu'allif. Benda tu mu'allaf, mu'allaf tu ataupun musannaf tu kena kehimpunan dah. Kena kehimpunan. Maka himpunan tu kena ke benda tu lah kitab. Dia kata himpunan atau karangan, kalau dipanggil karangan, karangan atau himpunan hamba, himpunan bagi hamba, karangan bagi hamba. Hamba ni Syekh Ahmad tu lah nama dia. Hamba yang sangat harap daripada Allah Ta'ala, sangat harap daripada Allah, harap akan taufik dan hidayah. Harap sangat-sangat kepada Allah akan taufik, akan pemberian tenaga. Itu taufik tu je, pemberian tenaga. Mudah-mudahan Tuhan beri tenaga untuk mengerjakan taat. Taufik ni apa? Taufik ni ialah tulis situ taufik sikit. Tulis tanda ya. Sekejap ni. Kurniaan tenaga. Kurniaan tenaga untuk mengerjakan taat. Kurniaan tenaga untuk mengerjakan taat. Itu taufik. Jadi kita duduk ngaji hari ni pun ni dapat taufik. Ya ada asal ada rang tenaga mari. Asal hari ni panas sikit juga jalan mari. Tapi dari keadaan itu jadi jalan mari tu ada tenaga, kekuatan tu untuk dapat kerja taat tu. Itu dapat taufik dah tu. Dapat taufik dah. Dan hidayah. Tu ni musanna minta harap daripada Allah Taala akan taufik dan hidayah. Hidayahnya tunjuk kepada jalan yang baik. Tunjukkan kepada jalan yang betul. Lagi pula dia kata minta sangat-sangat harap daripada Allah Ta'ala akan taufik dan hidayah. Dan bahawa dimudahkan, bahawa dimudahkan baginya, bagi hamba ni, hamba ni, hamba yang sangat harap ni, dimudahkan apa? Dimudahkan baginya, bagi hamba tu, bagi segala yang payah. Dia kata bahawa ni atau pada taufik. Akan atas pada taufik. Jadi himpunan bagi hamba yang sangat harap daripada Allah, harap akan taufik dan hidayat satu. Lagi pula harap akan bahawa dimudahkan baginya, bagi hamba tu, diberi kemudahan bagi hamba, mudah segala yang payah, akan segala yang payah. Hak mana payah-payah minta lah Tuhan biar dimudah. Hak tu yang mula nak mengarah. Kita ni pun minta juga Allah Ta'ala bahawa dimudahkan segala yang payah kita. Hak wasa payah faham, mudah mudah faham juga dengan kitab ni. Dengan kitab ni InsyaAllah habis kitab ni pun boleh, boleh bahasa banyak dah tentang akidah. Boleh baca lah. Boleh baca lah. Habis rumah kita ni, kalau orang tu tak dapat mengajar sekolah, tak dapat buka tempat mengajar sendiri, ataupun tak dapat buka pondok, dia tak akan boleh mengajar mana dah kitab Arab. Walaupun dia mengaji di Mesir ni, kitab Arab banyak.
Usuluddin yang ngaji lah kuas ini. Oh, koridoh syarah, koridoh lah, optu ini, yang ngaji semua. Tapi kita tu tak akan klik boleh ngajar. Kalau kita, kita tak ada masuk, misalnya kita duduk sekolah kampung ya. Atau mengajar ke sekolah-sekolah gitu ya. Budak sekolah tu ngaji pun sangat, kita usah-usah. Malaikah kita buka tempat pengajian pula. Ha, tu boleh ngajar kitab betul tu. Tapi kalau duduk kampung-kampung ni, kitab yang boleh ngajar kitab ni je. Adapun kitab Arab tu sebagai murajak ya. Murajak kita je. Tok Guru Soleh kata, ya aku ni, ya kata duduk Mekah ni ngaji belakang dengan padai. Padai Mekah. Ngaji semua. Arab pun ngaji padai baca belakang. Bahasa Arab. Kitab Arab pun baca. Jawi pun baca. Ada juga kawanku tak mau ngaji hak Melayu, hak Jawi. Dia mengaji hak Arab ya. Dia rasa mari duduk Mekah dah. Mengaji hak Arab, dia mengaji hak Jawi. Balik ngaji kat rumah. Dia kata, kalau nak ngaji Jawi, jadi kau ngaji kat rumah. Lepas tu, padahal di Mekah tu ada kesempatan dah untuk nak mengaji kitab Jawi. Tapi dia tak mengaji. Dia mengaji kitab Arab saja. Buktinya akhirnya bila klik kepada rumah, nak baca tak boleh kitab Jawi. Tu. Lepas tu bila baca tak boleh kitab Jawi, nak baca kitab Arab, orang tak mengaji. Orang tak mengaji. Tak pergi kitab Arab tu, orang tak mengaji pula. Ada soalan mari dah weh. Di belakang dalam bilik kurang dengan suara sikit tu. Tu rasa bentuk tu dah kalau soalan awal. Dia suara sikit. InsyaAllah kena speaker dekat mana itu bentuk tu. Dekat sini. Dalam tu dah. Dulu dah tak guna, tak ada yang lah. Speaker tu tak ada payah. Kurang boleh jadi tak rapat sangat. Rapat ni rapat sikit. Allahu Akbar. Tengok dah. Maka ngaji. InsyaAllah sekurang-kurangnya kitab ni tak pada. Tak jauh lah, tak mengaji pun. Bawa baca kitab ni. InsyaAllah. Musalli, Penawar, Faridah. Tiga ni usahawai boleh. Musalli, Penawar, Faridah. Tiga ni ada. Kalau kita lah jauh wilayah tak itu pun tiga ni rucuk modal dah. Kalau kita ada ponok itu Tok Guru kata cukup. Kalau malah ngaji habis-habis dah, tiga ni jangan tinggal. Mesti kena bawa klik ke kampung. Kerana only modal kita. Modal kita. Kalau tak ada modal, pakai itu yang ada dia ni. Tak boleh nega dah. Kalau tu modal tiga tu, maka kita duduk sini tu banyak lagi lah ngaji. Tapi salah satunya uskhawi boleh lah ni dah. Boleh insyaAllah. Lepas tu dia kata, himpunan bagi hamba yang sangat harap daripada Allah akan bawa akan taufik dan hidayah dan bawa dimudahkan baginya segala yang payah. Siapa dia hamba tu? Ni badal pada hamba tu. Ahmadah bin Muhammadin. Ahmad. Dia baca khopak lah tu yang mudah pun ilai bagi himpunan. Himpunan bagi hamba, yakni hamba ni namanya Ahmad bin Muhammad Zain. Muhammad Zain. Ayah bagi Cik Ahmad tu nama Muhammad Zain. Asalnya nama penuh dia Muhammad Zain, Muhammad Zainul Abidin. Namanya Muhammad Zainul Abidin, tapi jadi kok kampung tu orang dia perkarangkan nama Mak Zain, Mak Zain. Mak Zain, Mak Zain, bukan Muhammad Zain, Muhammad Zain saja. Tapi yang asal penuh dia Muhammad Zainul Abidin lah ayah bagi Cik Ahmad ni. Muhammad Zainul Abidin. Namanya bagi Muhammad Zain, Muhammad Zain. Ahmad bin Muhammad Zain. Muhammad Zain anak pia bin Mustafa. Tok Mustafa bin Mustafa. Ni Tok Mustafa ni. Lepas tu ya Cik Ahmad dengan pada yang sepupu apa nama Abdul Qadir, apa Abdul Qadir ayah pada yang tu dengan Muhammad Zain ni adik kakak. Sama-sama anak bagi Mustafa belako. Tu kalau kita kira mana Tok Benang Daya pertama. Tok Benang Daya pertama tu kat mana? Tu Muhammad Zain. Muhammad Zain Tok Benang Daya yang kedua. Mustafa. Syekh Mustafa. Kalau tu Muhammad Al-Fatani tu. Ibnu Muhammad Al-Fatani. Tu Tok Benang, Tok Benang Daya pertama. Tok Benang Daya pertama Muhammad Al-Mustafa atau Muhammad Al-Fatani. Ayah bagi Mustafa tu Muhammad. Hak ni lah Tok Benang Daya mula-mula. Pondok Benang Daya di Petani tu. Tok Wan. Tok Wan Tok Ki nama ni.
Ibnu Muhammad, anak bagi Muhammad Al-Fatani. Lepas tu lepas pada Syekh Muhammad tu dah benar-benar yang mati tu, Syekh Mustafa ni pula ganti. Ganti daripada ganti kepada siapa nama Syekh Muhammad tu. Tok benang daya yang kedua. Tok benang daya yang kedua. Ponok benang daya masa dulu ada adalah ponok le petani tu, ponok hok mulo-mulo termasuk dari ponok hok awal-awal ponok juga. Dari kalangan petani ponok benang daya. Ni tok benang daya yang pertama, tok benang daya yang kedua. Ini keturunan demo ni keturunan ilmuwan saja, guru-guru ulama saja. Ulama saja. Pada Mekah pun sepupu lah dengan Syekh Ahmad Al-Fadhani. Syekh Ahmad Al-Fadhani, Pak Muhammad Zain tu ayah bagi Syekh Ahmad. Syekh Muhammad Zain anak bagi Mustafa tu duduk ke Mekah. Lepas pada Tok Mustafa berganti dengan Syekh Muhammad, Syekh Muhammad tu benang daya pertama, Syekh Mustafa tu benang daya yang kedua, ganti situ. Duduk mengajar-mengajar Syekh Mustafa ni dengan lapis Syekh Daud tu jadi orang panggil se-se-se-tu ya. Sekelah semasa demo ni Syekh Mustafa apa ni. Lepas tu bila Syekh Mustafa ganti di ponok benang daya tu, Syekh Muhammad Zain ni duduk ke Mekah. Jadi naik ke Mekah, jadi bertempat bermukim di Mekah Syekh Muhammad Zain. Dalam keadaan tu Syekh Abdul Qadir hok ayah bagi pada ayah tu duduk di petani lagi. Tapi akhirnya Syekh Abdul Qadir pun klik naik ke Mekah juga. Tu mati sana berlaku ada moni. Tu pak dak Mekah naik tu nak naik ngaji dengan Syekh Muhammad Zain juga. Pak menakir dia tu. Dia juga ngaji sekejap. Lepas tu akhirnya mati habis ulama Jawi kita, mati habis di Mekah, tinggallah akhir-akhir tak banyak tu. Pada ayah pun jadi terakhir. Hok ning dah tok Muhammad ni hok kata doa we anak dia, cucu dia Alim 78. Tu benar dah yang pertama tu. Tu dapat dari Tun Qadar kan, dia mana cerita dari Tun Qadar tu. Dia dapat dari Tun Qadar. Dia duk semayel, duk mai semayel bulan Ramadan. Malam tu berwuduk. Malam dulu tak ada pelita, dia masuk gi gelak-gelak gitu ya telaga tu. Lepas tu bila nak mai semayel tu ambil kasih beria je buat. Dia tak kat tepi, dia tak letak kat atas pohon kayu. Dia dah payah kata pohon kayu biasa gitu ya deh. Padahal hok tu pohonnya dah. Pohonnya duk sujud masa tu, masa duk lain tengku ada, berlaku lain tengku ada. Pohonnya tu sujud. Maka pohonnya sujud tu duk gitu, dia tak tahu, tak tegam, tak itu lagi. Tak terlitah lagi kata itu pohonnya. Lalu tu ambil kata dia. Tok atas tu. Mek so asmaya sudah. Dia kira dia cari mana weh. Mana guys? Kajar dah pun. Cari. Lepas tu tengok. Duk atas lah. Duk atas. Dia naik lah. Pohon kayu, pohonnya tu naik lah. Masa tu dia nyata kata itu adalah dia dapat Allah Ta'ala bagi kurnia kepada dapat alamat-alamat Laylatul Qadar. Maka lalu tu dia berdoa kepada Tuhan di situ supaya anak cucu dia tu beralim, dia dapat jadi alim belaka. 7 lapis eh. Orang dulu minta hak tu. Kita ni ya Allah minta bagi kaya, minta bagi boleh harta, bagi kaya sekali ke. Susah lama dah jadi kot tu. Orang dulu dia minta benda molek-molek. Lalu tu Allah Ta'ala bagi kurnia semua. Anak ya pun alim. Sampai Syekh Ahmad sendiri tu ni akui dunia dah. Tu kealiman dia dapat akhir Syekh Ahmad Al-Fatani tu. Tu dia. Ni tok guru bagi tok kenali juga ni Syekh Ahmad ni. Hak ni tok guru yang muktamad bagi Syekh tok kenali dia, yang jadi tempat iktimad tok kenali. Tu macam Syekh Ahmad belakang dia ni. Maka namanya Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa ibni Muhammad Al-Fatani rahimahumullahu ta'ala. Khaddarallahu ta'ala riyadha raja'i rajahu. Raja apa yang tulis tu? Rajahu. Aku betul. Kitab ni hok baru raja'in. Raja'in tak betul. Itak-itak hot trading ni. Apa? Haris trading. Cita ke Haris trading ni di raja'in. Kalau kita dulu raja'hu tu betul dah tu. Khaddarallahu ta'ala. Khaddaranya minta menghijaukan oleh Allah Ta'ala. Tengok ni, orang jadi berbalagah dah.
Khadarallahu ta'ala, minta menghijaukan. Asalnya telah menghijaukan oleh Allah. Jadi minta Allah ta'ala menghijaukan. Minta Tuhan wi hijalah. Hijau apa ni? Riyadarajahu. Maksud bagi khadar. Minta Allah ta'ala menghijaukan akan kebun bagi bagi harapannya. Kebun harapannya nyo Muhammad Ahmad bin Muhammad ni. Kebun harapan, tahirat kebun harapan. Tengok berbalarah lah ni. Balarah ni. Kebun harapan, jadi harapannya yang diserupa dengan kebun. Seolah kata rajahu al-musyabbaha birriya. Kena kata gitu. Riya atau rajahu, jadi rajahu al-musyabbah birriya. Apa makna? Harapannya yang diserupakan dengan kebun. Saya tak harap yang diserupakan dengan kebun. Ini ibarat yang banding dah. Yang banding dah. Jadi kebun ni luar. Luar. Kebun tu tempat yang luar. Maka harap pun sangat banyak. Sangat luar juga harap. Maka kebun, apa arti kalau kebun luar tapi tidak ada kehijauan dalamnya? Maknanya kebun tu bila kata kering kotak tidak ada hijau saja ya. Ada kebun luar pun saja ya. Maka harapan pun kalau tidak dapat ditunaikan, tak dapat ditunaikan harapan tu, tak dapat dijayakan harapan tu, maka tak dapat dah juga. Lalu tu dia minta kepada Allah supaya menghijaukan akan harapannya yang diserupakan dengan kebun. Maknanya minta Allah Ta'ala menjayakan dan meluluskan harapannya tu. Maknanya gitu. Herat tu. Tu dia kena tulis pula. Ha, riyadhah. Tulis. Sebab ni dia tak tulis ni. Kalau tak beriak. Yak ni tulis betul. Riyadhah. Yak ni minta Allah menghijaukan kebun harapannya. Kebun harapannya artinya harapannya yang dibanding seperti kebun pada pihak luasnya dan banyaknya, maka kebun itu jika tidak ada kehijauan dalamnya maka tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Begitu juga, begitu juga harapan musannaf. Sekiranya tidak diluluskan oleh Allah maka sia-sialah juga. Sia-sialah juga. Tu kecek lagu tu. Tu. Maksud qaddarah tu asalnya menghijau tapi kerana musannaf tu maknanya melulus, menjayakan. Sebab itulah kita tahu dah nak kata qaddarah dengan makna melulus. Depan dalilnya lah apa? Bibulughil amani. Hak tu hak dalil, dalil telah menghijau oleh Allah Ta'ala akan kebun harapannya. Ya kecek lagu tu. Ni kita ni akan temu banyak lagi lagu kutubah. Kutubah dia tu penuh dengan balagoh-balagoh. Boleh jumpa. Minta Allah Ta'ala menghijaukan kebun harapannya. Khadara tu, menghijau tu, bibulughil amani, dengan sampai segala cita-cita. Tu, dengan sampai segala cita-cita. Tu. Dia sampai segala cita-cita berarti jadi hijau lah kebun tu. Harapan-harapan kalau tak sampai yang dicita-cita berarti sia-sia juga. Kalau tu kebun pun kalau tak hijau maka sia-sia juga. Kalau tu minta Allah Ta'ala menghijaukan dan menjayakan, meneruskan akan harapannya yang sangat luas ni dengan disampailah cita-cita musannaf.
Amani. Ha, tu, tulis lagi betul Amani tu. Amani. Yakni dengan bahawa, dengan bahawa kitab ini, dengan bahawa kitab ini dapat manfaat kepada orang yang mengaji dan mutala'ahnya, dan mutala'ahnya. Habis itu, tu amani, sekarang pada amani ya tu. Wa nafa'a bihadhihi ar-risalati al-muslimina amin. Atau pada khaddara, dan telah memberi manfaat ia, ia Allah Ta'ala, bihadhihi, dengan ini risalah, bihadhihi risalati ni, minta Allah Ta'ala memberi manfaat, memberi guna al-muslimina, akan orang yang Islam semua. Amin. Muslimin muslimat tu masuk belakang lah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu habis itu. Lepas tu doa musanah sudah Allah Ta'ala makbunkan dah. Dengan dalilnya ada beberapa lapis saya duk mengaji jauh daripada beratus tahun mari dah ni. Hampir beratus tahun dah orang duk mengaji kitab dia mari, selapis demi selapis, tak ada putus-putus. Itu. Ya tulis ayat kot dah ada situ, tak ada dah. Risiko ni ada. Tak pernah tengok cerita ke yang pertama tu duduk di mana. Tapi cerita dihikayatkan bahawa cerita ke pertama tu adalah cerita ke yang buat di Istanbul. Cerita di Istanbul, Turki. Cerita ke pertama dia. Itu ada lagi banyak tu pun. Cita-citakan kali yang ke-6 pun masih ada di Istanbul lagi. Maknanya berapa kali cita pun di Istanbul, banyak kali, bukan kali pertama tak. Lepas tu lepas, lepas, lepas. Jadi banyak orang duk ngaji kitab ni. Ada. Ada sini. Jadi di mesin tak tahulah ada tak di Halabi tu. Tak tahu, kata dulu tu ada tu. Itu kitab dia dah. Tengok habis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Allah mana? Allah Ar-Rahmani, Allah yang sangat membuat baik. Ar-Rahman bimana Al-Muhsin, yang membuat baik. Kerana Rahman diambil daripada Rahmat. Bila ambil daripada Rahmat, tulis dulu, tulis dulu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis, tulis, tulis. Haa, sekaligus sekali lalu tulis Ar-Rahman Ar-Rahim lalu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Keduanya, keduanya diambil dari perkataan, diambil dari perkataan Rahmat. Maknanya kesian hati atau belas hati. Maka makna kesian belas, maka makna kesian belas ini adalah sifat hati, adalah sifat hati yang terkeluar dari hati. Maka tidak layak dibangsakan makna ini kepada zat Allah Ta'ala yang bukan jisim, yang bukan jisim dan jirim, sehingga
sehingga dibangsakan hati kepada zatnya. Sehingga dibangsakan hati kepada zatnya. Maka ulama mengalih makna itu kepada makna yang lazim daripadanya, kepada makna yang lazim daripadanya, yakni membuat baik. Membuat baik kerana seorang itu lazim daripada ia bersifat kesian belas, maka ia membuat baik kepada orang lain. Maka ia membuat baik kepada orang lain. Begitulah Allah Ta'ala lazim daripada ada sifat rahmat, maka ia membuat baik dan ihsan kepada segala makhluknya, dan ihsan kepada segala makhluknya. Ha tu. Habis kat tu. Rahman Rahim sama je. Semua ambil pada ambil pada rahmah. Kita akan bahas qada yang berkat dengan ilmu usuluddin ya. Cukup dah. Ha, baginya. Nak takluk ke mana juga tak kira lah tu. Tak apalah tu. Jadi mulailah musannad kata aku mulai dengan nama Allah Taala, Allah yang Rahman. Sebab tu kita pintah maksudnya Rahman dengan mana Muhsin. Kerana rahmat itu ditafsirkan dengan makna ihsan, maka rahmat yang bersifat rahmat dengan makna muhsin, yang membuat baik. Tuhan ni yang buat baik. Buat baik berlaku tak kira kata siapa, dia buat baik semua. Haa, buat baik semua. Dah, boleh. Eh, boleh. Haa tu, baca sekali lagu. Sekali lalu. Okey, minta tolong baca sekali. Takut orang tak ada pula. Ngajar tu nak, niat nak boleh baca ni. Ni tak boleh mengajar kan? Kalau dia mau duk lazimkan tarekoh ni, insyaAllah dia boleh yang jadi jangkitan. Nanti baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira sikit boleh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Keduanya diambil dari perkataan rahmat, maknanya siang hati atau belas hati. Kesian belah hati, riqatul qalbi ataupun mailul qalbi ila syaih. Ya makna gitu je. Kalau sebut rahmat, ya riqatul qalb, lembut hati. Hati yang lembut, kecil hati-hati lembut. Lepas tu cenderung hati yang lembut tu kepada sesuatu kesian. Ha, tu je dia tak lepas pada hati. Kalau panggil kalau tafsir ke mana-mana pun, dia tak, dia akan kait dengan lafaz qalbun. Fa'il lafaz qalbun. Bila kait dengan lafaz qalbun, Allah Ta'ala tak layak dibangsakan zatnya kepada sesuatu yang ada qalbun. Kerana qalbun ni benda yang jisim. Jisim berjiran gitu. Itu Allah Ta'ala tak layak nak makan makna tu. Takut orang jadi kesian. Orang jadi tashbih Tuhan pula. Tuhan ada kesian belah. Lalu tu. Maka makna kesian belas ini adalah sifat hati yang terkeluar dari hati. Maka tidak layak dibaksakan makna ini kepada zat Allah Ta'ala yang bukan jisim dan jirim, sehingga dibangsakan hati kepada zatnya. Maka ulama mengalih makna itu kepada makna yang lazim daripadanya, yakni membuat baik seorang itu lazim daripada ia. Bagaimana? Yakni? Yakni membuat baik seorang itu Pasal kecok. Dengar tu kecok lalu dah. Membuat baik apa? Yakni membuat baik. Membuat baik
kerana seorang itu membuat baik sekat tu, wakah-wakah malah kerana, tu. Kalau tak ada tu, waktu tu jadi lain lah tu maksud. Kerana seorang itu lazim daripada dia bersifat siang belas, maka dia membuat baik kepada orang lain. Begitulah Allah Ta'ala lazim daripada ada sifat rahmat, maka ia membuat baik dan ihsan kepada segala makhluknya. Ulama kata lagi, kalau ihsan tu pun umum lagi, membuat baik tu banyak bentuk. Maka ihsan dengan mana iqta', beri, beri, beri. Buat baik dengan bentuk memberi, ya berilah kau. Beri tu, beri ni, ada nikmat tu, nikmat ni, ya bagi semua kepada hamba. Dia tak kira, tak kira. Dengan sifat ni, sifat Rahman dia tu umum sangat. Ya bagi semua, ya bagikan semua, tak kira, tak pandang sangatlah kepada siapa-siapa pun. Walaupun kafir ke muslim ke, dia tak pandang. Ia bagi semua. Itu etok, boleh kata gitu. Maka Rahman yang mana sangat memberi, sangat membuat badan, sangat memberi, lagi pula sangat mengasihani. Sama yang maksud, cuma khusus Rahman tu, umum Rahman tu kepada kepada semua makhluk. Lepas tu khusus rahmat itu kepada hamba yang yang dia sayang dan ber, yang, yang dia kehendak untuk dapat kebahagiaan ya. Kalau rahim. Tu habis. Lagi. Alhamdulillah. Tu masuk lagi kita lah. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina. Masuk pak jadi dah. Syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwar at-tauhid wal yaqini. Alhamdulillah, dia kata. Puji itu, puji, contohnya puji-puji itu. Tu. Karena alhamdu tu walaupun dia lafaz mufrad tetapi makna dia tu banyak. Karena alif lam tu boleh dikatakan alif lam lin jinsi pun boleh. Atau katakan juga alif lam lil istighraq pun boleh kata. Nak mengumumkan segala bagai puji yang ada tu. Bila kata alhamdu, nampaknya bentuk so je, hamdun hamdani mahamid. Mahamid tu jamak. Tapi alhamdu ni lafaz mufrad je. Tapi dalam keadaan jadi mufrad pun makna dia tu bukan satu dah. Bermula puji-puji itu, jadi puji-pujian kalau pada MK kata puji-pujian, kata ataupun segala puji pun tak apa. Puji itu, jadi segala puji itu, segala bagai puji itu, itu puji itu. Jadi segala bagai puji itu, dia kata bagi Allah, berhak ia bagi Allah. Kena kata gitu. Segala bagai puji itu berhak ia bagi Allah. Tu. Habis situ. Kalau mula kita, kalau mula kita baru-baru banyak buah ni dalam keadaan air tu duk kecek hok tulai. Kecek hok tulai. Kalau kita mengajar ke kampung tak apa, lama-lama sekali belajar kita dah. Mengajar kita baru. Situ boleh hurai semalai dah tu. Alhamdulillah saja tak ada masuk isi lagi. Semalai tu kecek alhamdulillah. Pak kita ustaz pula kecek banyak pula. Misalnya hurai banyak sikit. Udah repannya sikit. Panya malam tu. Pakai bema, bema insyaallah. Habis kita dah. Banyaklah kita ni. Lepas tu puji itu pada berapa bagai? Ada empat. Ada empat bagai. Ya ni puji-puji empat itu, iaitu puji Qadim bagi Qadim dan puji Qadim bagi hadis dan puji hadis bagi Qadim dan puji hadis bagi hadis. Tulis pula sikit. Sepintas lalu, sepintas lalu. Lalu dipuji tu. Puji itu empat bagai. Cepat-cepat je ni. Rengkah-rengkah cepat-cepat. Puji itu empat bagai. Puji Qadim bagi Qadim. Satunya, satu puji Qadim bagi Qadim seperti firman Allah. Tambah sikit lah, tak biasa tu buka. Seperti firman Allah, ni'man maula
wa ni'man nasib. Boleh tulis lah. Ha, tulis. Boleh. Ni'man maula wa ni'man nasib. Tak tahu dah berapa tahu. Tapi faham lah kau. Dari teman yang di Mesir ni. Takut budak bawa mari tu pun ha, tapi tak apalah, kita jaga ayat Quran ni. Lebih baik kita tulis pada duduk gamuk-gamuk ha. Ni'man maula wa ni'man nasib. Ini ia puji Qadim bagi Qadim. Allah Ta'ala pujikan zat dia sendiri. Lepas tu kedua, kedua puji Qadim bagi hadis. Puji Qadim bagi hadis seperti firman-Nya, seperti firman-Nya, ni'man 'abdu, ni'man 'abdu innahu awwab. Tulis pula satu tulis sikit ha, ni nampak misal sok-sok-sok tak tulis misal ni, ini tulis misal lalu. Ni'man 'abdu. Okeylah. Saya tulis ni jadi kok ikut se, kok nafsi, kok cacing be. Ni'man 'abdu innahu awwab. Tu be. Tu hak ni nanti kita baca. Patu lagi. Ketiga, puji hadis bagi Qadim. Puji hadis bagi Qadim. Seperti kita kata, puji hadis bagi kita, seperti kita kata alhamdulillahilladzi hadana. Tak apa, lapa alhamdulillah tu puji hadis kepada Qadim dah. Lapa alhamdulillah tu kata alhamdulillah sendiri tu. Tu puji hadis bagi Qadim dah. Alhamdulillahilladzi hadana. Wah kata. Lepas tu tambah lagi sikit ha, keempat, keempat puji hadis bagi hadis. Ha alih tu ha, lama tulis hadis Nabi tu hadis, hadis hadis bagi hadis ha, kalau tulis Rumi ni jadi hadis lah kot deh. Rumi jadi hadis tu tulis mana? Hadis jadi hadis dia dah. Kalau hadis Nabi ha, masya-Allah tu. Masalah kalau tulis Rumi tu hadis. Tapi kalau arak yang ha'alih hadis. Lepas tu ya sepatut kalau tulis Rumi kena H-D-I-S lalu. Hadis tu kalau hadis Nabi. Jangan isbat A tu. Hadis tu kalau ada A hadis. Nak jadi, nak jadi baru pula ha, jadi super. Kalau kira had super. Itu kembali usaha mengaji. Tulis Rumi bercepat, tulis jauh bercepat-cepat lah lebih baik kita ni ha, jangan duduk lazim diri. Mengaji kita tak jauhi, tak usaha tu dia jauhi pula. Dia boleh cepat-cepat ha, tu bahasa ibunda kita tu ha, tu usaha dia boleh pula ha, maka semua tu puji hadis bagi hadis ha, tu hak ni tak kena misal dah lah. Zaid puji akan Umar masalah. Maka semua puji bagai puji yang empat tu musanai kata lillah, mustahakku lillah, berhak bagi Allah. Hak Allah pada hakikatnya, hak Allah, hak tu hey, hakikatnya. Nampak je zahir je kita puji sama kita, hakikat hak tu hey. Ha, tu hey, tu hurai banyak kali dah. Tu hey, puji ke dia. Tu hey, kata ni'man maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik sebaik-baik penghulu, dan Allah lah sebaik-baik penolong, pembantu. Dia puji siapa? Puji dia sendiri. Hama kau boleh ke dia, kembali ke dia. Tu yang pujikan hamba dia. Puji hamba ni, hamba aku ni sangat-sangat sangat-sangat apa dia, kembali diri kepadanya. Ni'man 'abdu, sebaik-baik hamba. Siapa? Siapa sebaik-baik hamba? Maksud hamba sini siapa? Nabi
Nabi Ayub, sebaik-baik hamba Datuk tu, dia kata, sebaik-baik hamba Ayub. Innahu, kerana sungguhnya Ayub ni awwab, sangat-sangat kembali diri kepada Allah. Sangat-sangat rujuk-rujuklah diri kepada Allah Taala. Tu dia pujikan Nabi Ayub, puji hamba dia yang baik-baik. Tu maksud puji hadis bagi. Tapi hakikat puji siapa? Puji kepada dia juga. Kerana Nabi Ayub tu hamba dia. Hamba dia. Kalau puji hamba dia sendiri, ini puji ketua dah. Sebab kata kita ada hamba. Kita tak penghulu kita. Panas semua. Siapa aja? Siapa aja? Sebab ayah tu duk puji ke anak dia sendiri. Dia puji adah tu. Kerana ia tu dia duk terbiahkan anak. Itu hakikatnya dia. Puji dia sendiri dah. Maka Allah Ta'ala puji tu hakikat kembali kepada Allah. Lepas tu yang ketiga, puji hadis bagi Qadim. Kita ni puji Allah. Alhamdulillah. Diri lapar alhamdulillah tu. Hak tu kata bagi Allah semua. Lapar alhamdulillah sendiri kita dah lapar. Hak tu puji. Puji siapa? Puji Allah dah. Puji Tuhan dah. Kita dah kata, ya Allah, segala puji yang dapat itu hak kamu, hak Allah. Tu puji Allah dah. Ada hakikatnya kita puji Allah dah. Dah. Kalau gitu, hakikat kembali kepada Allah. Kita puji Allah, kembali ke Allah. Lepas tu, kalau hatta kita puji sama kita sendiri pun. Zat ni juru, zat ni bijak, zat ni rajin, zat ni yangoh, zat ni cantik. Masalah. Hakikatnya kembali kepada Allah Ta'ala juga. Kerana kita sama-sama ni hak dia. Kalau tu bila sebut alhamdulillah, segala bagai puji itu hak Allah. Jadi berhak bagi Allah Ta'ala. Maknanya gitu ya. Tu habis. Puji itu bagi Allah. Siapa Allah ni? Sifat bagi Allah. Alladhi atla'a. Tuhan yang menaikkan. Tu atla'a. Asal atla'a ni menaik. Ya semaka adalah atla'a. Kerana ia nak menaikkan akan matahari. Tu syumusa tu maf'ulun bih. Bagi atla'a depan. Allah Ta'ala yang menaikkan. Menaik kan? Menggapo? Kalau kita matahari ni gapo? Menerbit. Boleh kata menerbit tu atla'a tu. Menaikkan dan menerbitkan. Tak apa lagi boleh kata? Matahari. Menggapo? Menimbulkan. Menimbul. Bahasa Melayu tani kata timur. Padahal kalau kita tahu menimbul nak pergi ke bentuk daripada tak ada wak wi ada menimbulkan gitu menimbul tidak pula timur menimbul tadi kata timur marilah tak tengok timur lah tu dah tu menimbul menaik menerbit tu tepat dengan apa menerbit lagi terbit atla'ah kalau matahari kan terbit matahari menerbitkan puji Allah Ta'ala tu Tuhan yang menaikkan, menerbitkan. Tapi dikanaki dengan menerbit tu menjadikan lah sini. Menjadikan. Kerana Allah Ta'ala menjadikan. Ada lebih lagi lah. Akan ada maksudnya. Allah Ta'ala yang menaikkan dan menjadikan dan menerbitkan pada beberapa langit segala hati tu. Tu fi samawati qulubil mu'mini. Menerbit pada menaik pada beberapa langit. Langit segala hati orang yang mukmin. Allah. Langit bagi segala hati orang yang mukmin. Sini berlaku tasbih. Tulis itu. Langit segala hati. Beberapa langit segala hati yakni segala hati orang yang mukmin. Segala hati orang yang mukmin. Yang diserupakan dengan langit. Yang diserupakan dengan langit. Pada pihak menjadi pada pihak sama-sama menjadi tempat naik bagi sesuatu
langit itu, langit itu tempat terbit matahari. Hati orang mukmin itu tempat terbit cahaya iman. Dia banding begitu. Habis dah. Tempat terbit cahaya iman. Dia bandingkan akan hati-hati orang yang beriman ni serupa dengan langit. Serupa dengan langit dah. Langit sangat luas. Tapi dalam keadaan luas langit pun akan jadi gelap lagi sekiranya tidak ada matahari. Maka matahari terbit memang itu membawa kepada cerahnya langit. Begitu juga hati orang yang beriman pun akan jadi gelam dan kelap lagi sekiranya tidak ada nur iman. Maka dengan sebab timur nur imannya, cerah hati orang yang beriman. Lalu tu je banding tu. Masya Allah ni kitab ni je. Yang menaikkan, maka Allah Ta'ala tu menaik, menerbitkan di hati orang kita ni yang diserupakan dengan langit ni. Langit ni asalnya gelap, tapi bila dinaik, diterbit matahari, maka cerah. Maka hati orang yang beriman pun sebab tu. Kalau sekiranya tidak Allah Ta'ala tidak naikkan cahaya matahari pengenalan Tuhan, maka tak akan duduk gelap situ lah. Lalu tu dia kata, Allah yang menaikkan pada beberapa langit. Khutbah ni minta maaf lah, uskhuwah wasadiyah. Khutbah Faridah. Setengah pada khutbah kitab Jawi yang kena, yang kena itu. Kalau khutbah kitab Arab, kitab Nahu, hak bagi saya lah khutbah hak. Jadi pening sekali, bukan pening, yang jadi kena sibuk sekali khutbah kitab Makudi. Kitab Makudi Syarah Ajrumiyah. Isi dia mudah ya, tapi khutbah dia masya-Allah. Supo kitab apa dah. Kalau orang hok tak itu sebab tu setengah guru dia baca isi dulu tak baca khutbah. Dia bawa pergi orang tu dia jemu. Kalau mulang ngaji kitab tu boleh kata tak lebih dah 2 3 kali nak. Tak selesai dah. Malah. Kerana dia tak baik. Khutbah dia apa? Kira dengan uslupannya macam isi sikit. Ada kalau orang lapsu hurrah gitu. Ya, Ja'a Zaidun ya. Itu isi dia. Tengok Makudi. Makudi, Syarah Makudi. Di atas dunia. Hak tu lah bagi saya lah. Kalau duduk dengan kitab-kitab mari. Bagi kitab Nahu, hak tu lah. Malah sekali. Maka duduk ngaji tu. Guru tak baca khutbah lagi. Dia ngajar kita dulu. Ajar dengan kalamu dulu. Dia kata, tak apa aku nak baca khutbah. Bila habis kitab. Bila habis kitab tu baru baca khutbah. Mudah lah sikit dari kita habis kitab dah baca khutbah mudah sikit. Cuba kita tengok kitab tu dah. Gudi tu. Setengah dari tu. Tapi kita ni tak payah sangat lagi ni khutbah je. Ayah mana lagi ni. Tu. Kalau khutbah baku roh tu itu selu di segi, di segi ibarat, di segi apa nama balaghah apa pun, you tak guna apa sangat. Tapi uslub cakap pada yang membawa kepada jadi kita ni jadi, jadi susah nak faham. Ha tu. Tu ya. Atau faham di uslub dia, bukan di ibarat apa sangat dah. Ha tu dah. Nanti tengok lagi. Allah yang menaikkan beberapa langit segala hati orang yang mukmin ni, orang yang beriman ni. Tuhan naik apa? Hati kita orang yang beriman ini Tuhan menaik apa? Hati kita ni serupa dengan langit tu lah kan? Serupa dengan langit. Langit tu Tuhan menaikkan matahari. Tapi hati kita orang yang beriman Tuhan menaikkan akan syumusal ma'rifati. Menaikkan akan beberapa matahari pengenalan. Nah, dia tengok. Dia kecek mudah. Kalau langit Tuhan menaikkan matahari. Tapi kalau hati orang beriman Tuhan menaikkan pengenalan. Pengenalan tu makrifah. Tulis itu pula. Matahari pengenalan tu. Tulis itu pula matahari. Yakni pengenalan atau makrifat yang yang disamakan dan dibandingkan dengan matahari pada pihak dapat mencerahkan, pada pihak dapat mencerahkan tempat yang gelap.
matahari, matahari mencerahkan bumi dan langit yang gelap. Iman dan makrifat dapat mencerahkan hati-hati yang gelap dan sesat. Itu habis. Itu makna ya, makna dia. Masya-Allah lah. Tu. Cara baca sekaligus. Minta baca sekali lalu. Pengenalan atau makrifah yang disamakan dan dibandingkan dengan matahari pada pihak dapat mencerahkan tempat yang gelap. Matahari mencerahkan bumi dan langit yang gelap iman. Gelap cakap tu berarti yang gelap iman, lama gelap iman jadi sesat pula. Dah gelap kat tu, wakah-wakah iman. Dan langit yang gelap iman, yang gelap, lepas tu yang gelap, lepas tu kau wakah tu, lepas tu iman tu seolah kata mulai lah, isti'nah pula lah. Iman dan makrifah dapat mencerahkan hati-hati yang gelap dan sesat. Cuma mencerah kau iman tu mencerah maknawi ya. Adapun mencerah matahari tu mencerah hissi. Mencerah hissi. Tu. Habis tu dah, waktu penting kali. Maka sini alhamdulillah Tuhan Allah, orang beriman bila ada iman mari, orang beriman bila Tuhan beri makrifah dia, Allah jadi mujur, jadi kenal, jadi cerah. Buat apa-apa jadi cerah. Dia tak kenal dia, gelap. Di mana-mana pun rasa gelap. Gelap gelemak habis. Begitu juga langit, duk gelap di tengah malam. Bila subuh, Allah mujur, mujur, main matahari. Gagal-gagal-gagal bila dah berita, Allah. Nak tangguh rumah ke daerah sutuh, nak tangguh rumah tu, gelap. Rumah kita di rumah raya, gelap-gelap bila dah buka berita. Kali gue, Allah mujur. Tu jadi ada pita cahaya mari tu, jadi dapat nampak benda tu benda ni. Tengok tu orang kafir tu, dengan sebab tidak ada pengenalan makrifah ya. Kita hurai banyak mana banyak tak nampak. Kau gelap, kita kata gitu, kita kata gini, dalil tu, dalil ni ya tak nampak. Jadi gelap habis dia. Tapi bila ada orang iman, bila kecek tu pun nampak. Kecek ni pun nampak. Tu pun nampak, ni pun nampak. Ki ada nur iman tu dah menyulur. Itu siapa dia yang menaikkan dan menerbitkan nur iman tu? Allah. Sebab tu ia puji kepada Allah sangat ni. Ini isyarat ni kepada pembicaraan ilmu Usuluddin ni. Di lafaz apa? Syumusan makrifah ni. Lafaz syumusan makrifah ni dikatakan bara'ah istihlan. Kalau mengikut ilmu badat dinamakan bara'ah istihlan. Iaitu musannif mendatangkan apa nama? Ayat ya musannifu fi awwali kitabihi ma yadullu ala maqsudih. Bahawa mendatang oleh musannif pada awal-awal cakapan dia akan apa yang menuju di atas maksudnya. Itu baru istihlah namanya. Tak apalah tu membicangi. Atau dah ilmu lah, ilmu badan tu ada satu benda. Kita nak kecek apa-apa pun, kita cakap mula-mula tu orang tahu dah. Orang ni nak cakap masalah ni. Tengok supaya dalam kitab musalli, nak kecek apa musalli? Kecek apa? Hal sembahyang. Maka dari kutubah dia kata ni lah, alhamdulillahilladzi ja'ala apa nama? Ja'ala as-salata tariqatan lilmuttaqin. Dia kata, puji bagi Allah Tuhan yang memfardukan sembahyang, menjadikan sembahyang itu jalan bagi orang yang bertakwa. Lafaz solat, solat ni isyarat kata Musa ni nak membicara masalah sembahyang kita. Itu baru-baru istilah. Maka ni pun sebab tu syumusan makrifati ni kita dengar ni, nak kecek batning ni, usul pula dah. Usul semata. Usul semata kita. Usul banyak kan ni baca ni.
pasal nak akhir dengan kitab musalli Faridah ni nak pasal. Ataupun hak lain-lain lagi pun boleh jadi jauharah tu akhir kali lagi. Matan jauharah insya-Allah akan baca. Matan-matan gitu ya. Syarah ni panjang dah. Oh, baca matan. Tu di situ ni. Maka dia kata, dia kata Tuhan mengenakan apa nak akan mabih berapa matahari pengenalan. Padahal musyriqatan tu, musyriqatan lafah tu buat han pada kulub tu, kulub mukminin. Han keadaan hati orang yang beriman tu padahal cemerlang ia, ia apa? Ia apa? Ia hati orang yang mukminin. Padahal cemerlang ia, berarti cemerlang, cerah, cerah cuaca. Tu bersinar banah. Tu gua kata bersinar banah. Bersinar banah. Apa bersinar banah? Cerah, gilang gemilang. Gilang gemilang, cemerlang. Bukan gilang gemilang, gemer cemerlang. Gilang gemilang ni bentuk mana ya? Bentuk mana gilang gemilang? Cemerlang, cemerlang ni nak pergi kot lain sikit lagi telur ni lah basah dah. Kalau cemerlang ni lagi jaya gitu. Bila kata peksa-peksa, nampak natijah. Alhamdulillah natijah ni natijah yang cemerlang. Tu natijah saya cemerlang. Cemerlang tu nak pergi kot tu dah. Cemerlang, kecemerlangan, kemenangan. Bila bila tewah-tewah-tewah, tu dapat nombor satu. Oh, dapat kecemerlangan. Tu nak gigot tu benda cemerlang lah ni. Tapi maksud musanya cemerlang ni cerah, cerah cuaca, sinar minat, menyinar ia. Padahal menyinar ia, tersinar ia. Tu. Ya, tapi ku kata baik kita baca musyraqatan. Kalau nak buat hal pada kulub ke, hal pada kulub tu baca musyraqah. Musyraqah tu kena kepada yang disinarkan dan disinari, dicerahkan dia. Kalau musyriqah tu kena ke matahari, itu musyriqah. Musyriqah. Kalau kita buat hal pada kuluban mukminin pun boleh jadi musyraqah. Musyraqatan. Dia kata gitu. Dia kata padahal cemerlang ia, ia hati orang yang beriman tu cemerlang, maksudnya cerah cuaca dengan cahaya tauhid dan yakin. Tauhid jadi serupa dengan cahaya. Itu mana idah pak pula tu, bi anwarit tauhid. Jadi bi tauhid al musyabbahi bil anwar. Kalau gitu tu idah pak pula situ, tulis situ betul cahaya tauhid. Siaplah kita ni. Tulis itu betul cahaya tauhid. Yakni cerah hati orang yang beriman. Yakni cerah hati orang yang beriman dengan tauhid yang disepertikan, yang disepertikan dengan cahaya, dengan cahaya. Habis itu sama ya, idopak. Orang panggil idopak apa? Idopak semua orang tu cakap mari ni idopak apa orang panggil? Musyabbah bih kepada musyabbah. Idopak musyabbah bih kepada musyabbah. Tauhid tu musyabbah, cahaya tu musyabbah bih. Lagi tengah jadi ilmu bayang ya. Tu dengan cahaya tauhid ini, dengan tauhid jadi serupakan dengan cahaya dan yakin. Dan yakin ni atau pada tauhid, cahaya tauhid dan cahaya yakin. Cahaya tauhid dan cahaya yakin. Ini, hati itu jadi dapat cerah cuaca dengan cahaya tauhid, dengan tauhid dan yakin jadi serupakan dengan cahaya. Yakin ini apa? Yakin kejap pegangan itulah yang makan yakin. Kejap pegangan hati itu. Tu. Habis itu. Masya Allah. Habis nanti akan kira pula yakin ni. Kau nak boleh sampai ke yakin tu, lakoh banyak lapih. Mula-mula duduk di jahe, jahe basi. Bila jahe, jahe basi ada lapih yang pertama. Yang kedua lah jahe murakab. Lepas pada jahe murakab tak jadi lagi. Duduk pada syok, duduk pada wak zon, waham. Bila waham, syok, syok zon.
zon tu taklid. Taklid tu baru lapis yang ketujuh tu baru yakin. Isi hati ada tujuh. Isi hati orang beriman ada tujuh. Maka yang ketujuh tu dinamakan yakin. Apa yang ketujuh? Satunya jahil. Jahil basir namanya. Jahil basir. Apa jahil basir? Jahil selapih. Jahil selapih. Faham jahil selapih? Jahil selapih. Jadi tak tahu apa-apa. Tak tahu apa suatu. Itu dinamakan jahil basir. Jahil bulat-bulat. Jahil. Ha, tu. Orang tanya kata, lemu ada berapa kaki? Ya, aku tak tahu. Aku tak kenal lemu. Aku tak kenal lemu. Aku tak biasa tengok lemu. Tak tahu. Ha, tu jahil basir. Jahil basir. Ha, jahil selapis. Jahil selapis. Satu lapis. Hengor lagi. Kedua, jahil murakab. Hak ni jahil dua lapis. Pening hak ni jahil murakab ni. Jahil, jahil teruk lagi ni. Jahil murakab. Jahil dua lapis. Apa jahil dua lapis? Apa jahil dua lapis? Lapis pertama, dia jahil. Dia tak tahukan sesuatu. Dalam keadaan tak tahu sesuatu tu, dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Tu dua kali lapis. Mula-mula dia tak tahu. Tapi dalam keadaan tidak tahu tu, dia tak tahu juga kata dia tu tak tahu. Tu jahil dua lapis. Ha, hak ni. Hak ni mudarat lagi. Jahil murakab. Orang tanya lemu ada berapa kaki? Dia kata dua. 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 Ibu ada dua, dia kata. Awak sedap, ada dua. Dua kaki, supa dengan itu tu, supa dengan ayam tu kan. Supa dengan ayam tu, lemu, dua kaki. Lepas tu, okay. Lepas tu kalau kata lemu dua kaki, dia makan apa lemu tu? Makan padi. Tak apa lagi, supa ayam. Lemu tu makan nasi. Makan nasi, supa beruk pun kan. Supa dengan beruk. Wakilnya apa? Wakilnya lemu empat kaki. Tapi dia tak tahu kata lemu tu empat kaki. Dalam keadaan tak tahu tu, tak tahu juga kata dia tu tak tahu. Dia buat kecek sedap lagi. Tu jahil murakab. Tak sampai ke martabat yakin lagi. Oh, yang ketiga apa? Waham. Waham. Waham ni, padahal timbangan sama ya. Waham syok ni, dia kira sekali. Tapi dia kira pehok-pehok ya. Waham ni apa ni? Apa nama? Ringan. Kalau tu pada emakoh orang dunia, kalau kira waham ni, ya itu sikit. Dia timbangan satu ya. Bukan banyak kali dah. Orang dulu kadang-kadang bila sebut tu waham, ha, satu kali kira. Bila kata zon, ha, baru kira kali yang lain. Bila syok, ha, kira kali yang lain. Padahal kira kan satu kali ya. Syok bersama dua tepi. Sama berat. Ini syok. Lemu ke kubah? Lemu ke kerbau? Lemu ke kerbau? I tu 50-50. Maka I telah bahasa Melayu kita syok. I lemu ke kerbau? Kita tengok saja. Lemu ke kubah? Lemu ke kubah? Tak cakap juga. Lemu ke kubah? Nah tu I tu syok. Tu ada ke tak ada? Tadi lagi. Yang kedua, ha ni. Kalau timbangan tu tak ni sama berat. Tapi kalau timbangan tu berat sebelah. Berat pada satu pihak. Untuk begitu. Lemu lebau leh. Lemu lek tu kerbau lek. Jadi berat pada pihak lemu, ringan pada pihak kerbau. Pihak yang berat tu dinamakan zon, dan pihak yang ringan tu dinamakan waham. Ingat alat. Hak tu lah ya. Okey, kira lah. Lemu ke kerbau eh. Lemu ke kerbau. Wasa lemu barangkali. Barangkali. Tak jelas ke? Wasa-wasa lemu. Berarti dia zon pihak lemu. Lepas tu waham. Waham masih mana pula? Kalau bahasa waham kita terjemah mana? Kalau lemu, wasa lemu. Wasa lemu. Itu wasa lemu. Wasa-wasa lemu. Itu ini zon. Kalau waham,
Faham? Lemu, kalau faham? Kurba tu, itu kurba tu. Just sekali tu. Kata lemu, waso-waso lemu. Kurba ni, Dok, what's okay? Dok, what's okay? Gitu dah. Dok, what's okay? Kita tak what's okay. Waso-waso lemu, kurba tu dok, what's okay? Ha, tulis kurba tu jadi waham. Dok, what's okay tu jadi waham. Tapi kalau kita berat lek, lek kurba pula, ha? Lepas tu? Lepas tu lemu tu ringan pula. Maka tu lepas tu lah. Lepas tu dia panggil apa? Zon. Lepas tu, lemu tu waham. Waso-waso tu bah. Lemu tu tu lah waso je. Tapi tak cerak juga tu. Tak cerak juga tu. Bukan kata yakin lagi tu. Tapi dah dekat raya tu, waso-waso berat lek pada pihak kubat. Lemu tu dok waso ke. Kalau kata dok cerak-cerak ni, mahu tu yakin pula. Dok waso ke. Dah jadi ke lagi. Ke tu jadi orang panggil waham. Boleh. Boleh faham tu dah. Kira sekali ya tu. Sebab kau kira sekali, dia bukan kira lain-lain. Dia benda sama je. Ya. Dalam benang tu, ada seekor tu je. Ya. Ada seekor tu, dia bukan ada dua. Bukan ada tohan hal ilmu aku. Ilmu ke kubal, ilmu ke kubal. Bukan gitu. Seekor tu ya, ada seekor je. Ya. Tapi dia paling punggung kepada kita. Ya. Dia tak palingkan depan. Kalau paling depan, boleh kita bayar. Hanya tanuk yang gini, aku bah. Kalau tanuk je kau dah tu, hal lembu. Tapi dia paling akan ekor tu. Nampak. Lemu ke kubah? Lemu ke kubah? Lemu wasakeh. Lemu wasakeh. Lemu wasakeh. Lemu wasah. Lemu wasah. Dia berat dia lemu. Kubah? Kubah tak wasakeh. Kubah apa gitu? Bila kita pergi cek tengok je, so je. Wak emo kelemu, wak emo kubah satu ya. Wakeknya, wakeknya lemu ke kubah satu ya. Tapi ni kita ni duk jadi. Tu waham je kira malak dah. Waham tu ringan. Pihak-pihak ringan tu orang dulu-dulu ya kira jadi supa dengan nampak nak timbang sekali lagi. Bila kata lembu, ha, ambil dua benda mari timbang. Berat bola ni, ha, tu nyamakan zon. Lepas tu bila waham kena kira semula pula. Ambil timbang dua perkara. Ha, bila ringan bola ni dinamakan waham. Nampaknya zon waham ni kira dua kali padahal dia kira sekali ya tu dua pihak. Boleh faham dah? Ha tu. Oh, kena hurai juga tu. Pada MK sangat penting dari kitab Baqarah masalah zon waham ni. Ha tu. Insya-Allah tu nampak. Ha nampak lagi. Dia kata. Maka dia kata yakin orang tak kecek banding yo. Sialah. Ha waham zon syok, syok ni sama berat. Zon ni berat pada pihak jadi ringan. Pihak ringan tu dinamakan waham. Apa dah? Jahin basit, jahin murakab, waham, syak, zon, lima lah. Yang keenam, taklid. Taklid. Taklid ni jelas dah. Cuma jelas dia tu bukan ada dalil. Tunggu orang lain. Mengikut orang lain. Orang kata, lemu ada berapa kaki? Dia kata ada empat. Betul tak? Betul? Entah mana kata lemu ada empat. Hau ibu rakyat. Ibu bagi tahu gitu. Maka hak tu dia memang kata taklid lagi. Tak jadi yakin juga. Yakin pun kita tengok sendiri. Dia yakin. Mak, entah mana kata lemu ada apa lagi. Aku nak pera lemu. Aku nak pera lemu. Aku tahu. Haa, tu yakin lah tu. Nampak tu dah. Haa, habis itu. Maka di sini akan bahas masalah yakin. InsyaAllah depan lagi lah. Maka musanya kata cemerlang dengan cahaya tauhid dan yakin tu. Bila yakin sampai ke yakin, tak apa lah tu. Lepas tu nak bagi yakin, hak pun yakin, ainun yakin, ilmun yakin tu bagi. Kira mari semula pula lah. Bila dapat yakin dah tak. Habis sikat tu. Wassalatu wassalam. Itu khutubah dia. Wassalatu wassalamu ala. Wassalatu wassalamu ala turjumani
uluhiyatihi. Ha, dia kata terjemahan, terjemahan. Tu. Ni skor tu baca je je dobit baru lagu mana? Eh? Apa? Terjemahan kan. Ha, tu dah tu dah. Tapi ada nuskor dulu saya mengaji itu terjemahan tapi ikhwan dulu. Luwa asai bukan terjemah. Terjemahan, terjemahan. Terjumani, terjumani. Ha, nuskor dulu. Ha, tu. Tapi ngaji tak ada beki apa terjemahan juga tu. Ha, tu terjemahan. Ha, tu tengok dah. Tapi nuskor baru ni pun terjemahan. Tapi sedap terjumani. Ha, terjumani tu. Nanti tengok. Wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi sayyidina Muhammadinil mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Wassalatu wassalamu dan rahmat. Yang ni minta rahmat dari Allah. Pakai berpitah gitu senang-senang kita yang ini lah. Tak kena bahapannya lah. Khubariyah tak khubariyah kios mula lah. Dan rahmat. Yang ni minta rahmat dari Allah. Buat gitu. Wassalatu. Kerana salat tu as-salatu alif lam tu ganti daripada mudhafun ilai. Wassalatu bimana salatullah. Salat, salawat Allah bila datang daripada Allah dinamakan rahmat. Lalu tu salawatullah, salatullah bermakna rahmatullah. Salatullah bermakna rahmatullah. Haa, gitu. Lepas tu di sini berlaku. Dan rahmat Allah, yang ni minta Allah beri rahmat dan membuat baik. Hubung lagi. Kerana lazim daripada rahmat tu membuat baik tadi kan. Dan minta Allah beri rahmat dan membuat baik. Satu. Dan sejahtera. Jadi minta Allah memberi kesejahteraan. Kedua, doa musanneh. Minta Allah Ta'ala memberi rahmat, memberi membuat baik. Dan minta Allah Ta'ala memberi kesejahteraan dan keselamatan, ketenteraman atas juru bahasa ketuhanannya, nya Allah. Ha, tu. Minta rahmat dan sejahtera atas, jadi turun ke atas juru bahasa. Gerti juru bahasa. Faham tak juru bahasa? Apa juru bahasa? Eh? Alih bahasa. Eh? Terjemah. Penerjemah. Ah, tu juru bahasa kena kepada mutarajim. Juru bahasa. Gerti juru bahasa dah. Juru bahasa. Ha, ni ni Musa nak cek juru bahasa dulu memang juru bahasa, juru bahasa. Juru bahasa maknanya orang yang menterjemahkan bahasa. Tulis itu. Ha, tu. Juru bahasa artinya orang yang menterjemahkan bahasa. Orang yang menterjemahkan bahasa. Dan dimaksud dengan juru bahasa di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka juru bahasa itu kerjanya menyampaikan akan terjemahan kepada orang lain supaya dipahamkan. Supaya dipahamkan. Maka
Nabi Muhammad pun dikatakan juru bahasa ketuhanan. Dengan maksud yang menyampaikan segala hukum-hukum Allah dan suruhannya supaya dapat kita faham dan tahu. Tu habis cerita. Asal kalau mutarajim, orang terjemah ni, apa orang terjemah? Dia tolong terjemahkan. Orang ni cakap bahasa Inggeris, kita terjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu misalnya. Kita ni mutarajim ni, kerja apa kita? Menyampaikan kepada orang pihak ni supaya dapat fahamkan akan maksud yang dikata oleh orang satu pihak lagi. Itu mutarajim. Maka Nabi Muhammad dinamakan yang menterjemahkan uluhiyah Tuhan. Apa maknanya menterjemahkan uluhiyah Tuhan? Nabi Muhammad yang telah menyampaikan kepada kita tentang suruhan dan larangan Tuhan kepada kita. Kalau Nabi Muhammad tak menyampaikan, kita tak akan dapat fahamkan maksud Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tu tulis peherat tu dah, tak baca eh? Takut tolong tak keep orang tulis ni macam-macam. Kalau dia jatuh dam, kalau dia tu makor apa semua tu, mudarat besar tu, jatuh ke lima, satu ke lima tu. Kita tengok dalil sat ni. Kita tengok dalil sat ni tu. Kita baca. Tak wani lah. Orang yang menterjemahkan bahasa dan dimaksud dengan apa? Apa mana? Kalau. Ke mana ni? Juru mana kita tulis itu? Juru bahasa yakni. Waktu yakni lama orang yang mengutada apa pula. Tu dah. Buat yakni dilapak juru bahasa tu buat aku satu nama satu nama apa pun ikutlah buat tanda-tanda apa tu yakni. Juru bahasa tu yakni. Baca. Orang yang menterjemahkan bahasa. Orang yang menterjemahkan bahasa. Tu juru bahasa. Lepas tu cakap tu baca wakaf. Lepas tu dan dimaksud dengan juru bahasa di sini, maka siapa juru bahasa di sini maksudnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu maka juru bahasa itu kerjanya menyampaikan akan terjemahan kepada orang lain supaya dipahamkan. Maka Nabi Muhammad tapi cakap tu dah. Kerjaannya menyampaikan terjemahan tu kepada orang lain supaya dipahamkan maksud satu pihak lagi hak cakap tu. Lepas tu maka Nabi Muhammad pun dikatakan juru bahasa ketuhanan dengan maksud yang menyampaikan segala hukum-hukum Allah. Dengan maksud orang yang menyampaikan sama orang lagi lama. Dengan maksud yang pula. Dengan maksud orang yang menyampaikan. Dengan maksud orang yang menyampaikan segala hukum-hukum Allah dan suruhannya supaya dapat kita faham dan tahu. Tak ada jurubahasa ni, kita tak akan tahu apa. Sampai ke kenal Tuhan pun tak kenal kalau tidak ada jurubahasa ketuhanan ni. Tu susah kan. Kita pergi ke Inggeris masalah, kita ke Amerika masalah, tak ada orang menterjemahkan kita, tu pun susah dah. Tapi tak apa lagi, boleh buat isyarat-isyarat lagi, minta nasib, minta apa, boleh judul juga. Tapi kalau tidak ada jurubahasa ketuhanan, bukan sekadar susah dunia, sampai ke akhirat kita susah. Maka dengan sebab ni, ni Nabi Muhammad juru bahasa ketuhanan Tuhan. Sebab ada dia tu, sebab ada dia kita boleh kenalkan Tuhan, boleh kenalkan hukumannya, boleh kenalkan suruhan dia, larangan dia.
Ha, tujuh bahasa ketuhanan. Boleh bahaya dah? Ha, tak ada ayah dia. Ha, uluhi. Sekaligus bahasa ayah juga. Tapi tak ayah dia. Juru bahasa ketuhanan nyo Allah. Lepas tu, wadalili wahdaniyatihi. Atau pada terjemah. Dan selawat dan salam juga di atas yang ni atau pada apa? Dan ni. Atau pada juru bahasa. Yani dan rahmat dan sejahtera atas yang, atas orang yang. Dalil-dalil ni maksud di sini orang yang menunjuk dalili wahdaniyatihi. Orang yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah. Ha, tu orang yang menunjuk kepada keesaannya, keesaan Allah Taala. Maksud menunjuk ini orang yang menyeru dan mengajar. Tulis itu betul menunjuk yakni. Tulis pula eh. Yang menunjuk yakni orang yang menyeru dan mengajar. Dan memberitahu kepada kita bahawa Allah itu satu jua. Bahawa Allah itu satu jua. Habis itu. Itu yang menunjuk kepada keesaan Allah. Menunjuk kepada keesaan Tuhan. Dalil wahdaniyat. Bukan dalil kata Tuhan satu tu. Bukan tengok Nabi jadi dalil. Nabi itu sebagai penunjuk. Yang menunjuk kepada satunya Tuhan. Maknanya dengan sebab ada dia, kita boleh tahu kata Allah itu satu. Ha, tu lama duk jadi selerok-selerok dengan duk jadi dengan puak supang puak Nasrani. Ha, tiga Tuhan tu yang tiga, Tuhan tiga pula. Lepas tu datangkan Rasulullah untuk menunjuk kata Tuhan tu itu ada satu. Itu ni pun isyarat kepada sifat ilmu tauhid dan ni pun. Ha, tu. Belakang tu. Allah, siapa dia kau terjemah, penerjemah, jurubahasa dan yang menunjuk kepada keesaan Tuhan tu? Badannya Sayyidina Bada-bada terjemani tu, iaitulah penghulu kita, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu badannya, penghulu kita, ketua kita, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sifat dia yang disifatkan oleh musannaf, Nabi Muhammad yang dibangkitkan, al-mab'us, yang dibangkitkan, dilantikkan, ha, diletakkan, dilantikkan, ha, itu maksud dibangkit. Nabi Muhammad yang dibangkitkan dia dan dilantikkan dia menjadi rasul, ha, itu dibangkitkan. Jadi yang dilantikkan jadi rasul, buat gitu. Nabi Muhammad yang dibangkitkan, jadi yang dilantikkan jadi rasul. Dibangkit tu bukan bangkit biasa, dibangkit bibahiril mu'jizati. Dengan yani serta bobi makna ma'ah, dibangkit akan dia serta, ha, tu, dengan makna serta. Nabi Muhammad yang dibangkit akan dia, dilantik akan dia jadi rasul, dibangkit dengan yani serta segala mu'jizat, ha, bibahirin mu'jizat, dengan segala mu'jizat. Ha, tu musanai terjemah lagu ni isyarat kepada idafat sifat kepada musuh dah ni. Ha, nantilah akan datang sifat. Yang ni dibangkitkan dengan segala mukjizat, mukjizat yang mengalahi bahir. Bahir yang mengalahi, yang mengkalahkan. Ha, tu mengalahkan, tu mengalahi. Dibangkit akan Nabi dengan segala mukjizat, dengan segala perkara yang luar biasa. Ha, tu mukjizat.
apa kata musannif rahimahullahu taala. Nabi Muhammad yang dibangkitkan dengan yakni serta segala mukjizat, serta segala perkara yang luar biasa. Mencarikan adat al-umur al-khariqah lil-adah. Tapi ya, ya ada tak ada banyak pula mukjizat ni. Benda luar biasa. Allah Taala wui benda pelik-pelik kepada Nabi, benda yang luar biasa. Tu dia. Tapi mukjizat yang mengalahi, yang mengalahi, yang mengalahkan. Maksud dengan mengalahi itu apa? Tulis itu betul, mengalahi. Jadi ala kulihan idafat bahir kepada mukjizat bermakna idafat sifat kepada mausuf. Asalnya bil mukjizati al bahirati, asalnya mukjizat-mukjizat yang mengalahkan. Jadi tafsir tu ialah tu isyarat tu. Jadi dia kata yang mengalahi tulis, yakni yang yang melemahkan akan manusia dan jin, melemahkan manusia dan jin daripada mendatangkan perkara-perkara yang seumpamanya, perkara-perkara yang seumpamanya. Tu habis. Nak buat tak leh. Mukjizat ni mengalahkan. Bukan Nabi Muhammad saja, tiap-tiap rasul kalau datang mukjizat mengalahkan gulawe. Nak mendatangkan seumpama tak leh. Nak buat serupa tak boleh. Tengok tukar Nabi Musa, tahu tukar tu. Nak buat dia diri tu tak leh. Walaupun bijak tu kesehir sekalipun, dia sekadar tahu tali tu jadi ular, bukan ular sebenarnya. Jadi jadi tali tu pun jadi bersilap mata juga. Ada demo ada sihir tu. Ular tali dah gitu. Nampak serupa dengan ular, bukan boleh buat jadi ular sungguh. Nabi Musa tahu tukar dia jadi ular hok sungguh wei. Tu mukjizat, ular tu makan tali-tali tu pula. Tu sebab tu tengok kada air lagu tu. Tu kesehir dia tengok benda dia tahu kata hok mana hok origi. Hok mana hok asal, hok mana hok palsu. Dia tengok pak dia, ha ni hok pakai hok biasa ni. Ning je lah. Sujud dulu, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Maka iman dengan nama Tuhan selalu. Kerana dia tahu kata ni bukan dia, bukan perbuatan manusia. Nak buat tak boleh, nak tiru tak boleh, nak tipu tak boleh. Nabi Muhammad ni mukjizat yang banyak sangat. Hok mukjizat yang banyak sekali tak apa, hok paling besar sekali apa? Al-Quranul Karim. Wa mu'jizatuhu kathiratul ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mu'jizatnya, mu'jizat Nabi itu kathiratul, banyak sangat. Lagi pula ghurar, nyata terang, nyatanya dan terangnya mu'jizat Nabi ni banyak sangat dan terang nyata. Belah bulan lah, jari telah jari lah dan sebagainya. Banyak lagi mu'jizat Nabi. Tapi minha, setengah daripadanya kalamullah, Al-Quran. Quran ni mukjizat Nabi yang mukjizul bashar, yang melemahkan manusia daripada mendatang seumpama. Awak tiru tak leh. Walaupun bijak ahli seterawan setengah mana pun, nak hipok untuk nak buat tak leh. Musailamah al-Kazzab dulu buat, itu dah kaji dulu. Musailamah al-Kazzab tipu-tipu juga nak buat. Dia mendakwa kata ya Nabi, kan Musailamah. Dia dakwa kata ya Nabi. Muhammad tu jadi dia kata, dia kata Muhammad itu rasul bagi puak-puak Hijaz. Buat kawasan Mekah Madinah. Aku ni rasul ahli Yamamah. Ya tak, aku rasul. Lepas tu umat dia tu, Sumpah Sailamah, Muhammad tu bawa Quran, mari ada Quran. Mana kitab kamu? Kamu kata kamu ni adalah rasul daripada Allah juga, mana kitabnya? Dia kata ay mudah ya. Lepas dia tiru ke Quran lah. Dia tiru Quran. Dan Quran kata inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Dia kata Allah Taala bagi ayat kepada aku pula, inna a'tainakal aqaqa fasalli li rabbika wadhlaqa inna syari'aka huwal ablaqa. Supo dak inna a'tainakal aqaq ni, aqaq ni burung aqaq, burung aqaq, burung kakak buruh hak hitam campur putih tu, betul-betul ada di negeri Arab ni. Aku beri kepada engkau burung aqaq. Fasalli, maka hendak sembahyanglah engkau hai Musailamah, seolah katalah. Hendaklah engkau sembahyanglah engkau hai Musailamah, wazlak, dan berjeritlah engkau. Berjerit.
semuanya apa tu? Jadi got tu. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam ayat per-ayat kata inna sya, sesungguhnya orang yang membencikan dikau hui Muhammad, huwal abtar, ialah mereka yang dapat diputuskan bantuan. Tuhan tak membantu dia. Allah Ta'ala akan melemahkan dia dan tak dapat bantuan. Maka dia kata inna syani'aka huwal ablaq. Sesungguhnya yang membencikan angka dikau itu ialah burung ablaq. Seperti burung ablaq. Maka tipu dah mana pun, buat dan buat tak mana pun, tak akan dapat kemanusiaan sama Quran. Itu meza tu, baca baik lain dah. Baca tu pun lain dah. Lepas tu kita masuk lingo. Walaupun kita tak faham maksud pun, jadi rasa lain-lain dah. Lain lingo kita masuk ni, gano tak licing ni, tak licing, tak sedap dengar. Lepas tu dia kata pula surah Fil, dalam ayat Quran kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat tu nak buat surah Fil jugalah ya. Masih lama buat surah Fil juga. Mal alfilu mal fil. Ya kata. Ya nak tiru surah Fil tapi nak ambil uslub surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tu mal Qari'ah dah. Ambil uslub alfilu mal fil wa ma adraka mal fil lahu zanabun tawin. Allah. Apa? Labu azanu tapi madu. Lepas tu wa apa dia labu zanabun tawin. Lepas tu apa lagi wa misfaru watin. Alfilu manfit. Gajah. Apa itu gajah? Wa ma adraka manfi. Apakah aku engkau tahu kata apa itu gajah? Lahu zanabun tawin, baginya ada ekor yang panjang. Pemis baru watin dan bibir mulut yang cukup besar. Maksudnya belai-belai lah. Tu kurtum dia tu. Tak suka. Buatlah apa pun. Quran ni dengar tu lain dah. Mukjizat Quran ni berkekalan. Hak tu musailamah, tu yang mengaruk je. Walaupun ahli yang bijak di segi bahasa sekalipun, nak buat tipu tak leh. Nak buat tiru-tiru Quran tak leh. Tiru tak boleh, uslub tak suka. Tak akan jumpa. Lebih lagi orang Arab, dia tahu lalu dah. Ni bukan. Walaupun tiru, ni bukan Quran. Walaupun dia tak ingat Quran, kerana dia tahu Quran ni uslub yang ada tersendirian dia. Khusus. Dengar tak cemuh. Dengar hak tulah tak terbuah. Tu. Hak lain dengar pun cemuh. Lagu-lagu nyanyi-nyanyian lain, qasidah-qasidah, kalau baca lama-lama puah lah, cemuh lah. Tapi Quran duk baca Fatihah mari lama-lama dah kita 10 tahun, 20 tahun duk sembahyang, duk baca hak tu ya. Tak rasa cemu-cemu. Mukjizat dia ada. Dari dalam tu. Nabi Muhammad ni dibangkitkan dia dengan serta dengan mukjizat yang mengalahkan orang semua. Tu bila Quran ni tak ada lah. Hotline macam buat tak boleh. Nak buat tak boleh. Rasulullah meludahkan air ke dalam telaga, air melimpah. Naik penuh. Musailamah ya tiru-tiru juga nak ludah. Dia kata ludah bukan air tu penuh dah, kau kering dulu ada sikit dah, bila ludah kering dah ludah. Saya lama tu heavy juga ke dia, tapi we kot tu bentuk tu ihanah, bentuk ihanah ke dia, nyanyolah dia saya lama. Tu okay, tahi aduk dia tu buta sebelah mai minta tolong. Hey Rasulku Musalamah, tolong kalau siuk-siuk aku Nabi Isa tengok dia boleh menyembuhkan orang buta tu, dia jadi nampak. Mintalah tolong dia, yo tunjuk mukjizat. Dia pun siuk-siuk buta dua belah tu. Dak bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Tu. Banyak lagi yang mengalahkan orang lain. Faham tu dah. Dapat orang nak tiru tak boleh benda tu tu. Adapun sihir, sihir ni bukan masuk dalam benda mukjizat, bukan mencairkan adat, benda adat sihir tu. Tu orang lain boleh buat tiru, boleh buat tiruan. Sebab apa kau dibangkitkan untuk bangkitkan serta mukjizat? Kerana tu ilat ni dah. Ilat di takkid ni ilat pada mab'us. Kerana apa kau dibangkitkan Nabi dan dilantikkan Nabi jadi rasul berserta dengan mukjizat? Dibangkit tu kerana mengkuatkan risalahnya. Risalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkuatkan
menguatkan, menyokongkan, menguatkan akan risalah, akan kerasulannya, akan keadaan rasulnya waktu risalah, akan keadaan rasulnya, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap rasul, bahkan tiap-tiap rasul Allah Taala akan datang ke mukjizat untuk menguatkan kerasulannya. Semua saudara, kerana dia mendakwah kata dia rasul, okay? Mesti ada datang bukti. Maka mukjizat ni adalah bukti dan menunjuk dan menguatkan keadaan rasul dia tu, Rasul Muhammad. Habis itu ta'yidi risalati wa tasdiqi hidayati, atau pada ta'yidi dan membenarkan, dan atau mana, atau pada, atau kepada menguatkan, kerana menguatkan dan membenarkan petunjuknya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis betul, membenarkan petunjuk, petunjuk yakni yakni mukjizat itu didatangkan untuk memberitahu bahawa apa yang ditunjuk dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang benar daripada Allah Ta'ala. Perkara yang benar daripada Allah Ta'ala. Itu tasdik hidayati, menunjuk kata Nabi itu sidiqun, bersifat dengan benar. Apa jadi dakwah oleh Nabi itulah benar, kerana ada mu'izzat tu. Kalau kita mengaji usuluddin, dia menempati perkataan Tuhan dah tu, sadaqa abadi fima yuballighu anni. Itu dia Tuhan membenarkan dah, dengan mu'izzat tu membenarkan akan hidayat Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu habis. Habis tu dah. Tu dia barulah salawat dan salam. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya, keluarga Nabi, atau pada kata ala, ala turjuman, atau situ, atau pada lafaz ala turjumanil uluhiyah. Jadi wassalatu wassalamu ala alihi, sama bermula salat dan salam itu ala alihi gitu. Tu. Dan wa ala alihi allazina balagud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina bazagu nujumal huda binassi akhbarihi. Itu dia. Itu dia. Dan atas segala keluarga, atas keluarganya, keluarga bagi penghulu kita Nabi Muhammad tu, dan atau pada apa dan ni, atau pada atas jurubahasa, atop situ. Atop pada atas jurubahasa. Takdir kalamnya, dan rahmat Allah dan sejahtera, minta rahmat dari Allah dan minta keselamatan dari Tuhan, minta turun juga atas keluarganya, keluarga bagi asal. Kalau kita tengok, kalau kita martabat domain semua akan rajuk kepada turjumanin uluhiyah tu. Itu dah, tapi kita buat mudah-mudahan kata nyonya Nabi Muhammad lah. Padahal kalau martabat domain dia kena rajuk kepada atas keluarganya, keluarga bagi jurubahasa ketuhanan tadi, iaitu Nabi Muhammad lah. Minta turun juga di atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga mana yang sampai mereka itu, ini apa panggil benda yang mentaksiskan makna keluarga. Asal keluarga Nabi itu banyak makna. Dengan makna Bani Hashim, Bani Muttalib, dengan makna orang yang bertakwa, dengan makna orang yang beriman. Tapi ada sifat ni menentukan keluarga ni dengan makna Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keluarganya keluarga Nabi, yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang sampai mereka itu, mereka itu keluarga Nabi, iaitu para Bani Hashim dan Bani Muttalib tu, keturunan anak cucu Hashim, anak cucu Bani Muttalib tu, itu dinamakan keluarga Nabi. Minta turun juga di atas keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang sampai mereka itu keluarga Nabi itu
balagu. Sampai mereka itu keluarga Nabi sampai kepada beberapa pangkat. Itu musanna kita masya-Allah balagu, balagha ila. Sampai kepada balagha, balagahu. Ya boleh juga. Ya boleh juga mutaaddi tu. Sini ya terjemah gi kepada bahasa Melayu kita yang macam mudah. Bila tak sampai, sampai kepada. Sampai akan dah. Itu akan. Kalau kita kira semua ada rajati tu maklum lebih dah. Jadi yang sampai mereka itu keluarga tu sampai kepada beberapa pangkat yang tinggi. Ad-darajatil ula, ula-ula tu jamak tu. Itu apa dia panggil isi tafdhil dah. Isi tafdhil daripada ketika muannas. Ketika muannas kalau ketika muzakkar a'la. A'la a'layani a'layatun apa? A'la a'layani a'layatun batu a'la a'layani alayatun uwat kalau tak nak a'la afdal afdalani afdala afdalatu kalau apa ahsan ahsanani ahsanuna ahasin kena a'la a'layani a'la a'layani a'luna a'ali a'ali batu ula kalau apa tu apa lagi ulya ul mana husna husnayani husna husnayani kalau ulya ullayani ullayatun ula ulan tu jadi jamak tu isim apa nama isim tabdi ketika jamak daripada muannanya ulya ulya maka ula dia tu darajatil ula tu sifat dia. Yang sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi-tinggi. Pangkat-pangkat yang tinggi. Itu mereka sampai kepada pangkat yang tinggi. Sampai itu bi'uluwi miqdarihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan sebab, dengan takluk pada sampai. Sampai mereka itu, pokok keluarga Nabi itu dapat sampai naik kepada beberapa pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa yang boleh sampai kepada pangkat yang tinggi tu? Sampai tu dengan jadi dengan sebab ketinggian qadarnya qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian qadarnya jadi ketinggian pangkatnya pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuasa dia, desa dia keluar, pangkat tinggi, keluarga pun turut pangkat tinggi sama. Seperti kita ni lah, duk mula-mula tu budak ni tak ada mengaji mana ni. Dia kampung nampak pelaga hiye, pelaga ikan ya. Misalnya. Tapi dah Allah masuk hadap ke ponok dia lepas pada tu ngaji sekolah sikit-sikit. Naik ke Mesir weh. Tu apa hal di Mesir? Nampak duk ngaji. Dia kata rahat lagi. Gila lagi 5 tahun naik tahun duduk di Mesir. Tiba-tiba balik jadi boleh duk mengajar kitab tu kitab ni. Orang panggil ustaz lah. Panggil syekh. Jadi ustaz. Maka dengan sebab kita naik kepada pangkat yang tinggi. Bila kita mengaji tu. Keluarga kita pun jadi. Sampai juga kepada pangkat yang tinggi dengan sebab tinggi pangkat kita tu. Habis okey, orang tak jadi mufti. Mufti pelih misalnya. Misallah, misal saja. Tu ikut mufti apa pun. Patutnya di pangkat ini kena baik juga, tinggi juga pangkat tu dengan sebab nak pangkat kita. Nabi Muhammad ni rasulnya semulia-mulia rasul. Berarti keluarga dia pun semulia-mulia keluarga pula. Semulia-mulia keluarga. Kerana duduk dengan orang yang semulia-mulia apa semulia-mulia makhluk seafdal-afdal makhluk selebih-lebih makhluk maka dia keluarga pun tu lebih tinggi. Tapi kita ni kena usaha lah kan ngaji mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat pangkat kita ni keluarga kita pun jadi orang panggil tupai tuah hati orang panggil tupai tuah orang tuah tu tupai tuah keluarga ni anak cucu dia ni tak ada orang ngaji tapi tiba-tiba yo ni kok mano jadi orang ngaji ustaz seorang ni. Jadi dapat turut berbangga hati keluarga tu bersama dengan sebab kita tinggi pangkat kita. Masa dia lah. Tu dah maka Rasulullah ni jadi tinggi dengan ketinggian qada Nabi sampai juga mereka tu kepada beberapa pangkat yang tinggi juga. Allah Taala puji pula mereka lekor eh. Tu. Habis situ dah. Habis. Boleh faham cerita dah. Sampai dengan sebab tinggi ketinggian qadarnya qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tulis itu betul ketinggian qada. Maka Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dikatakan seafdal afdal rasul. Maka keluarganya pun dikatakan seafdal afdal keluarga Nabi. Habis itu sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni lah, Nabi kita lebih. Ini sebab Nabi lebih, umat pun jadi lebih sekali pula dah. Turut katik hak tu keluarga tu lebih lagi lah. Kita umat ni pun jadi turut lebih, turut lebih dengan sebab lebihnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis kat tu. Dan segala taulannya, taulan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada keluarganya tu. Jadi minta turun juga rahmat dan sejahtera atas segala taulannya. Taulan siapa? Taulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taulan ni apa taulan? Sahabat bahasa Arab deh. Kawan. Taulan, kawan, rakan. Rakan-rakannya, itu rakan deh. Taulan, kawan. Tu sign. Sign dia. Tu taulan-taulan dia. Kawegu. Tu kecek kawegu ke? Kawegu. Tanya kata kawegu. Taulan tu dah. Taulan tu luar dulu lagi. Taulan tu orang lain tak kecek nama taulan. Handai. Teman. Yalah kan tu? Teman, handai, rakan, taulan. Dua, tiga, empat tu muradih. Muradih. Teman-temannya, taulannya, handainya. Handai ni tua lagi orang. Tua pada taulan lagi. Handai, taulan, lepas tu lepas dah tu baru sikit, mari jadi teman. Lepas tu jadi rakan. Lepas tu mari kawan akhir sekali. Lepas tu baru, pasal baru sama bahasa Melayu pun sentiasa dibaru. Dibarui. Habis itu, kalau nak boleh tahu bahasa dulu, kena ngaji kitab turah-turah orang tua dulu. Oh, boleh tahu lurah-lurah dulu-dulu lagi. Segala taulannya, taulan bagi apa? Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan dia. Sini kita pakapannya adalah iaitu segala mereka yang tulis sikit taulan, amik tafaun juga. Taulan yakni mereka yang sempat berjumpa Nabi. Sempat berjumpa Nabi pada waktu hidupnya. Mereka yang sempat berjumpa Nabi pada waktu hidupnya serta beriman dengannya. Dan mati dalam keadaan iman. Habis tu makna tak, makna sahabat dengan cara ringkas. Sempat walaupun sekejap tak apa, walaupun seminit ya, sempat berjumpa dengan Nabi. Tapi kaitlah pada ketika hidup Nabi. Kalau berjumpa lepas Nabi mati dah tak dianggap sebagai sahabat. Walaupun harus berlaku berjumpa air tu lepas Nabi mati, tapi tak dinamakan sahabat. Tak dinamakan sahabat. Maka berjumpa dengan Nabi pada ketika Nabi, sempat berjumpa dengan Nabi walaupun satu majlis yang singkat masanya. Lepas tu berjumpa tu ketika Nabi hidup dan dapat beriman dengan Nabi ketika Nabi hidup tu. Lepas tu lagi pula mati dalam keadaan iman tu. Tu sahabat Nabi semua. Sahabat Nabi dinamakan sahabat. Maka sahabat ni ada pembesar-pembesar. Kibar-kibar tu puak lama-lama ni lah. Puak mula-mula di Mekah ni lagi. Turut hijrah sampai ke Madinah. Puak tu kibar di sahabat tu. Adapun puak-puak sahabat yang baru-baru jumpa Nabi teka tahun 10 hijrah, tahun Nabi buka Mekah, tak masuk lagi kibar. Kadang mereka dengar hadis Nabi sikit-sikit je. Puak Asina Umar, Wakah ni kibar tu. Puak ni sirot-sirot lagi. Puak lapis yang baru jumpa akhir-akhir hayat Nabi ni. Tu habis.
Lagi pula mereka ni Musa ni kata taulan Nabi yang gilang gemilang. Kok tu dah. Bazagu. Ha ni gilang gemilang ya nak je. Sahabat Nabi yang gilang gemilang. Ha yang gilang-gilang. Apa gilang gemilang? Gilang gemilang. Yang gilang gemilang. Apa makna? Tulis itu gilang gemilang yakni taulan-taulan Nabi yang dapat belajar dengan Nabi sehingga mereka itu mempunyai ilmu yang tinggi ilmu yang tinggi yang dapat menggemilangkan dan menunjuk jalan umat-umat ini. Menunjuk jalan umat-umat ini. Itu gilang gemilang tu dengan makna tu. Yang ni Nabi, sahabat Nabi, dia gilang gemilang. Jadi cerah mencuaca juga. Yang ni maknanya sahabat Nabi tu yang mengaji dengan Nabi, bila mengaji dengan Nabi dapat ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jadi ketinggian ilmu mereka dapat memimpin dan menunjukkan jalan kepada umat seterusnya pula. Gilang gemilang bazaru. Lagi pula ha, tengok ayat tu bazaru nuju man huda. Yang gilang gemilang han keadaan mereka itu, mereka itu para sahabat tu, para taulan-taulan tu, han keadaan mereka itu, taulan-taulan Nabi tu, segala, jadi seperti segala bintang-bintang. Ha tu, seperti segala bintang-bintang. Han keadaan mereka itu, sahabat Nabi, taulan Nabi tu, segala bintang, jadi seperti segala bintang-bintang penunjuk. Nuju man huda, bintang-bintang penunjuk. Ha tu, seperti bintang-bintang yang menunjukkan jalan. Bintang-bintang penunjuk ni bintang-bintang yang menunjukkan jalan. Nah gitu. Supong bintang dah mereka. Sebab tu ke apa? Ha, Nabi kata ashabi kan nujum ha tu binasi akhbari. Ha binasi akhbari. Ha tu. Binasi tu kalau kira sungguh dulu kata pakawa qobam tanah mazkur wa zalikal mazkur min qawli wa ashabi sabitun binasi. Tu. Tulis betul dengan nas. Tulis itu. Tulis dilafaz dengan nas. Tulis dilafaz dengan nas tu kita tulis sikit. Yakni keadaan sahabat, keadaan sahabat Nabi dibandingkan dengan bintang-bintang yang dapat menunjuk jalan yang dapat menunjuk jalan umat ini. Semuanya itu sabit dengan nas dari sabda Nabi. Dengan nas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau itu dengan nas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri wayak bukan kata musannah tu, dok reka-reka kata tu, bukan kata musannah dok mereka-reka perkata kata sendiri. Nabi sendiri ada sebut binasi akhbarihi akhbarin nabi tu, kirajak kepada Nabi. Dengan nas sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis itu betul sabda Nabi. Mana sabda Nabi? Ashabikan nujum. Tulis itu. Kena tulis tak apa-apa halulah, ibu dak. Tak nak. Ha tu nas sabda akhbar Nabi. Nas akhbar tu dengan makna ni. Kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum. Ashabi
kan nujumi biayyihim biayyihim iqtadaitum biayyihim iqtadaitum ihtadaitum ihtadaitum. Habis itu mik ada ni capu masuk. Ah, peluh weh. Dah. Allah peluh lagi. Ah, sialah. Tapi dengan sebab ilmu mana duk hipung boleh dah. Kalau kira ni kalau duk mari duk saja-saja mari buat apa peluh-peluh. Baik teduk je, tapi dengan sebab nak cari bi ayyihim iqtadaitum iqtada iqtada iqtadaitum lepas tu ihtadaitum dia dua tulis tahulah hadis tu nas akhbar Nabi hok boleh kata ashab allazina bazaru nujumal huda tu hok tu tu binasi akhbarihi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan nah khabaran Nabi ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kenapa? Ihtadaitum. Apa dah? Nabi kata ashabikan nujum bermula sahabat-sahabat kuning seperti dengan bintang-bintang dah. Ashabikan nujum bermula sahabat-sahabat kuning seperti bintang dah. Seperti bintang-bintang. Ibarat super bintang dah. Nabi kata, patut bi ayyihim dengan yang mana dari mereka iktadaitu mengikut oleh kamu. Jadi iktadaitum bi ayyihim asalnya bawa tak lupa iktadaitum lelaki tu. Jadi mengikuti oleh kamu dengan yang mana-mana pada mereka pun. Iktadaitum nacaya dapat petunjuk oleh kamu. Iktadaitum bi ayyihim lah, bihim lah, bi ayyihim. Tu habis. Sahabatku supaya bintai dah. Mana-mana kamu turut pun kamu akan dapat petunjuk. Nak ambil siapa jadi idol pun ambil lah. Kamu akan dapat petunjuk jalan yang baik. Nak ambil Sayyidina Umar jadi idol lah kita. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Usman, Ali, katakanlah. Dan ini sahabat-sahabat yang lain. Dapat kita wahyi Quran, kita ambil sahabat yang di ada dapat khususiat Quran tu jadi idol lah, tak masalah. Akan dapat hidayat kita. Tu ini dia ambil Ronaldo tu. Tak jadi Aidan kita tu, Aidan ku tu. Usho nak jadi hot tu. Tu hot lain-lain lagi pun. Ambil sahabat baik, lebih baik. Tu habis binasi akhbarihi sallallahu alaihi wasallam. Habis kat tu dah. Padahal dia lupa eh. Sekat tu dulu lah. Tu nampak, nampak itu dah tu. Geliat-geliat dah. Baik kita insyaAllah kita sipir tepat kali lagi. Kali yang kedua kita barangkali ya tak ada itu sangat, kita akan sipir tepat untuk meleduk. Meleduk itu sikit. Lepas tu dia getak sangat. Lepas tu sekarang ni pun sentiasa Isfah insyaAllah boleh dia kena banyak kawa lagi kena buat. Boleh dikipas tu lagi. Kita nak beli tambah ataupun kita nak tambah aircon lagi satu. Aircon ni sana tu lagi ke. InsyaAllah dia orang lah. Okay. Habis hari ni. Esok ni kita babullah dah. Babullah Asmawi Al-Imta dua buah tu. Sahani juga pagi. Lepas tu lepas zuhur khusus siarah. Siarah. Semalam tu tak ada. Oh, malam tu tasheel ni aman insyaAllah. Lepas tu jumpa lagi insyaAllah ada hari Khamis lagi. Kemudian kata wa ba'du fa hadhihi risalatun fi fanni tauhidi
jama'tuha min iddati kutubin muktabaratin. Musannah ni insyaAllah. Ya ambil kitab tu, ya bukan nakal. Dia tengok kitab tu, telah kitab tu, telah kitab ni, kalau dia akhir-akhir berhimpung jadi Faridatul Faraid. Berhimpung lepas tu Faraid ni jadi ambil pada segala-gala dah. Haa, tu jadi ABC dah. Ambil buah tu, buah ni, akhir capur jadi satu. Jadi hot tu. Haa, jadi hot satu. Sebab ngaji Faraid ni, ngaji Faridah ni, jadi Masya Allah tak puas. Ibarat uslub dia pun tak jadi panjang sangat sampai kita cemuh atau rengkah sampai kita tak faham benda kitab dia ni. Lepas tu bahas usluddin saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dia kata wabadu fahadhi risalatun fi fanni tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabaratin akhadtu min riyadiha fawakiha syahiyatan wa min hiyadiha jawahira muftakhiratan. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa'ala. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا